Cara isi aki, pertama kita copot dulu penutupnya. Ini adalah penutupnya. Kemudian kita lepas cairannya, cairan pada aki kering ini. Ini adalah aki kering. Lalu kita masukkan. Kita masukkan dan kita tunggu beberapa menit. Nah, kita tunggu beberapa menit sambil dipukul-pukul sedikit biar cairannya masuk dalam aki keringnya. Ini adalah aki kering untuk Ninja 250 FI maupun karbu sama. Nah, ini kita tunggu dulu beberapa menit. Oke, sambil menunggu teman-teman bantu subscribe untuk channel kami biar berkembang. Semoga itu menjadi amal kebaikan bagi Anda semuanya. Saya doakan yang subscribe Anda sehat walafiat, umurnya panjang dan terlunasi hutang-hutangnya, dan selamat dunia akhirat dan sehat selalu, amin. Oke, kembali lagi ke aki. Itu kita tunggu sampai beberapa menit, menunggu cairannya masuk dalam sel-sel aki. Di dalamnya itu ada sel-sel aki, yang mana bila cairan itu masuk maka dia akan reaktif. Kita ketuk-ketuk dulu sampai cairannya mengalir semua ke dalam akinya. Oke, masih kita ketuk-ketuk dulu. Tinggal sedikit, tinggal nunggu beberapa detik lagi. Oke, kita ketuk-ketuk lagi sampai cairannya habis. Oke, ini memang agak lama, pelan-pelan tidak apa-apa. Oke, kita ya. Kita masih ketuk-ketuk dulu, kita tekan. Oke, kita tekan-tekan, tinggal sedikit. Oke, kita ketuk-ketuk lagi. Kemudian kita tekan. Ya, kita tekan-tekan. Ini tinggal sedikit. Nah, kita ambil. Kita ambil, lalu kita cari penutupnya. Nah, itu adalah penutupnya. Penutupnya lagi, lalu kita pasang penutupnya. Sambil kita tekan penutupnya biar masuk ke dalam lubang akinya. Kayak kita tekan, dan ini tidak boleh dipukul, kita tekan aja. Karena kalau dipukul itu bisa merusak sel aki. Oke, kita tekan-tekan. Nah, kita tekan-tekan, kita ratakan. Oke, kita ratakan, iya, sampai rata. Nah, tekan sip. Nah, lalu kita coba pada Ninja 250, kita tes karena aki baru harusnya langsung bisa. Kita pasang dulu terminal akinya plus minnya, cawas jangan sampai terbalik. Oke, kita kencangkan bautnya dulu ya, ada. Kemudian terminal yang plus kita kencangkan. Oke, ya, sudah kencang itu. Cek lagi yang satu, kita kencangkan ya. Nah, kemudian kita coba, kita kontak dulu. Nah, kita double starter. Nah,
lupa subscribe, like, and share, and comment ya. Terima kasih teman-teman.